Ganggu pas terlalu tinggi ya. Iya. Roda-roda apa kendaraan sedan ini? Ganggu ya. Lubang-lubang. Ini gini, ini kan awalnya kan begitu. Sekarang sudah ada, cuman karena mobil RPW-nya itu bos BC, dia kan nggak tinggi ini. Makamu ini. Kalau yang ini anak itu lama-lama. Jadi nanti kalau pohonnya berapa, dan itu. Kerapan itu lebih kurang aja 85 kurang lebih panjang 75 meter juga enggak. Oke di aspalnya cuma ini aja. Oh, yang ini aja. Yang ketiga, tetap ini tetap namanya beton itu tetap utama. Hmm. Utama. Jadi ujung. Peran utamanya tetap beton. Betul. Begitu aspalnya dari sini. Oh. Nah, terserah. Itu yang makan 1, sekian tadi itu. Iya. Kalau yang ini saja cuma 500 sekian tadi itu. Tapi nanti kalau kami hitung lagi kalau di beton aja tanpa di aspalnya. Tapi memang betonnya harus beton yang bagus ya, enggak ini. Kami pengen tahu juga yang alternatif yang di sana. Yang di berapa lama di sana? Yang di jalan Lababa tadi itu. Jadi Bukit Lababa. Ah, mana Pak? Jadi memang kita harus benar-benar juga untuk mengakses jalannya juga sebaik mungkin gitu, jangan sampai bisa dilihat enggak di sana? Bisa masuk? Boleh kalau kita lihat, Pak. Lihat alternatif ke sana juga kan? Alternatif jalan sana. Ini kan sudah tahu berarti kan? Ya, ini enggak ada kan. Tapi tetap Pak, ini kan tadi kalau ini tadi dijalankan, suara tadi itu bisa waktu seminggu. Satu minggu mobil tangki enggak lewat. Enggak seminggu dulu. Tapi kan 3 hari, Pak. Iya. Nah, 3 hari juga agak sulit, Pak. Karena paling cuma bisa hari Minggu aja yang tidak apa penyaluran, Pak. Kan tadi di caranya nanti dari separuh-separuh. Iya, kalau mau ini kita ini kan separuh-separuhnya. Nanti separuh-separuhnya. Kanan kiri. Iya. Tetap jalan lewat sini hanya tutup jalan. Tidak boleh berpapasan sama-sama. Jadi sopan itu diatur. Pokoknya gini, Mas. Kami intinya ini kayak chef gitu loh. Jadi Mas mau masakan apa nanti kami masak. Mas mau bilang, ya udah Pak, dikerjakan sekaligus. Kami 2 hari, 3 hari. Enggak ini, enggak apa-apa. Kami kerjakan, nanti kami cari alternatif pas kali kerja. Tapi kalau bilang kok enggak bisa, ya kami nanti cari treatment separuh-separuh kita ini kan. Pokoknya bagaimana perlu Pertamina, supaya Pertamina itu tidak terganggu distribusinya. Ya, perlu kami bantu. Pengamanan nanti terkait pengalian arus kita usahakan. Bang Sudi yang akan bantu kerjasamanya. Nah, iya. Itu ada dari kami lantas ada. Iya. Mungkin kita lihat yang di sana. Ya. Izin Pak, terkait dengan kerusakan jalan Nakuna Lancang itu, menurut pandangan Bapak dan saran Bapak apa yang akan dilaksanakan itu, Pak?
Ya, pertama dengan adanya kerusakan jalan ini tentunya juga kita mengajak stakeholder yang menggunakan jalan tersebut. Dalam hal ini kan PT Pertamina banyak menggunakan jalan-jalan tersebut dalam untuk mendistribusikan BBM lori-lori mereka yang selalu menggunakan di sana. Nah, tentunya kita juga minta kontribusi mereka lah dalam melakukan perbaikan jalan yang ada di Nakoda Lancang. Karena memang sejak tahun 2020 juga sudah terjadi kerusakan-kerusakan jalan yang memang tidak separah sekarang. Nah, makanya sekarang sudah terjadi kerusakan-kerusakan yang cukup signifikan, ya perlu kita antisipasi supaya dari PT Pertamina juga aware lah memperhatikan kondisi jalan ini, karena jalan ini tidak hanya digunakan oleh PT Pertamina namun ada masyarakat di sekitar yang menggunakan. Saya kira itu. Untuk pembenahannya sudah diketahui nggak Pak, kapan akan dimulai pembenahan jalan? Kalau pembenahannya saya tidak tahu, tadi kan rapat dipimpin oleh Pak Camat, tapi yang jelas sudah diserahkan ke pihak Pertamina. Kapan Pertamina? Karena Pertamina dari sumber dari Pertamina sendiri mereka tidak punya kewenangan dalam memperbaiki jalan tersebut, sehingga mungkin mereka akan melaporkan kepada pimpinan yang di atas. Nah, tapi kami berharap, kami dari dinas teknis berharap secepatnya untuk pelaksanaan. Kami hanya membantu mensupervisi daripada konstruksi daripada jalan yang akan mereka bangun, sehingga nanti jalan yang mereka bangun itu bisa sesuai dengan kapasitas kendaraan yang akan lewat di sana. Berarti intinya pihak Pertamina di sini tidak ada wewenang untuk perbaikan jalan Nakoda Lancang selama ini Pak ya? Saya tidak bisa bilang tidak. Kalau Pertamina kan kewenangan Pertamina kan dalam mendistribusikan BBM. Nah, namun karena dia ada penggunaan jalan dan lorinya sehingga ada kerusakan, dia paling tidak aware gitulah apa memperhatikanlah perbaikan-perbaikan jalan itu. Saya kira itu. Seperti yang dikatakan Pak Budi dalam rapat tadi Pak, kan pihak Pertamina sini tidak ada wewenang katanya Pak ya, di atas budget 300 Pak ya. Iya. Berarti yang berwenang itu dari pihak pusat dan ataupun dari Medan Pak ya, pusat Medan Pak ya. Ya, itu bisa dikonfirmasi lah dari pihak Pertamina ya Pak. Kami dari pihak teknis kan hanya memberikan saran teknis saja. Saran teknis, jadi jangan sampai nanti penanganan sementara tapi betul-betul sangat sementara, baru sehari dua hari atau paling tidak seminggu sudah rusak kembali gitu. Itu aja kami dari dinas teknis dari PUPR Bintan. Izin Pak, ini pesan untuk masyarakat lah Pak. Apa pesan Bapak ke masyarakat dengan keadaan selama ini terjadi nih Pak? Ya, karena kondisi jalan ini sudah kondisi yang sudah cukup memprihatinkan ya. Jadi kita minta masyarakat dalam menggunakan jalan, terutama di jalan-jalan ini ya, harus berhati-hatilah demi menjaga keselamatan dan kenyamanan jalan. Karena kita juga tidak mau masyarakat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya minta masyarakat cukup berhati-hatilah. Oke, makasih Pak Budi. Ini kan kita nih posisi kita. Ini kita masuk dari sini tadi. Maksudnya jalur yang ini kemana nih? Nah, itu yang maunya kita telusuri nanti. Ini apakah ini kan ada jalur nih ke sini nih? Ini yang sebelah mana ini? Jalur yang ini. Posisi kita di sini. Ya. Terus, apakah ada jalan di sini? Berarti ada jalan. Nah, ini ya, kan ya, udah ini di plan Bapak kan? Iya. Yang di sini? Nah, iya, ini udah Pertamina kan? Pertamina nih. Nah, ini kan ke depannya kan, Pak. Apakah bisa jadi akses atau gimana? Ya. Ini kan ke depannya. Ya. Nah, ini ada jalan Bapak ya? Seperti kita masih di sana. Izin Pak, terkait dengan pembahasan jalan Nakoda Lancang tadi, bagaimana hasil dengan rapatnya tadi Pak? Intinya kami dan Pertamina ya berupaya untuk segera dulu menangani secara ringkas ya, paling tidak untuk penanganan jalan Nakoda Lancang. Ya, kita doakan sajalah mudah-mudahan segala keinginan kita atau kemauan kita ya, paling tidak segala yang kita rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik. Itu yang paling utama. Nah, intinya kita coba dulu nih, ada beberapa alternatif tadi yang sudah disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Mudah-mudahan alternatif-alternatif ini akan segera kami tindak lanjuti ke Pertamina, mudah-mudahan dapat disetujui di sana melalui bantuan CSR yang kami harapkan.
Mudah-mudahan ini dapat terrealisasi lah ya. Kami ini dari kami kalau hasilnya tadi. Tentang pelaksanaannya sudah diketahui nggak Pak? Kapan akan dilaksanakan Pak? Pelaksanaannya kita masih belum diketahui karena ini kan memang pengurusannya harus ke Pertamina Pusat ya Pak Budi ya. Kita harus ke Pertamina Pusat. Seperti tadi disampaikan bahwa Pertamina kita di sini memang tidak diamanahkan atau tidak dialokasikan khusus untuk CSR, sehingga memang pengurusannya ini minimal kalau tadi sampai dengan 300 itu di Medan ya Pak ya, sampai dengan 300 itu di Medan, lebih dari 300 itu di pusat gitu kan. Gitu ya. Nah ya itu tadi informasi yang kami terima. Ya makanya kita berusaha lah dulu kan, kita tetap berusaha karena bagaimanapun juga jalan Akoda Lancang ini sudah masuk prioritas Musrenbang kita juga. Gitu. Oh gitu ya. Nah tapi ya memang mohon maaf sekali lagi kami sampaikan, bukan berarti pemerintah daerah tidak memperhatikan, tetapi memang karena di tengah pandemi ini sumber-sumber pendapatan kita banyak berkurang, seperti tadi kami sampaikan, informasi yang kami terima dan alokasi umum kita juga berkurang, berarti pembagian kita ke bawah juga makin berkurang, banyak sekali urusan-urusan mandatori yang harus diserahkan ke kita, ya, seperti kesehatan, pendidikan, itu kan sudah dipatok wajib sekian gitu kan. Nah ini juga yang agak membebankan APBD kita juga untuk membagi pekerjaan-pekerjaan. Ya kami harapkan mohon bersabar dulu lah masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat segera diselesaikan solusinya, tidak berlarut-larut. Karena bagaimanapun juga ini untuk khalayak ramai, ya termasuk yang dibawa Pertamina juga untuk khalayak ramai, bukan hanya untuk kita, ya bukan hanya untuk kepentingan Pertamina, sebenarnya untuk kepentingan nasional agar segala distribusi energi yang ada di kita dapat berjalan dengan baik. Jadi terkait dengan sudah ada pembahasan dengan perbaikan jalan Akoda Lancang, pesan dan kesan untuk masyarakat apa enggak, apa tuh Pak? Kesannya yang pertama pastinya ya kita apabila nanti juga diperbaiki ya, kami juga mengharapkan kerjasama dengan masyarakat juga untuk kita menjaga lingkungan kita ya, terutama kebersihan jalannya ya. Ya, semangat gotong royong kita tegakkan juga ya, jangan termakan dengan isu-isu yang hoax lah kalau kami harapkan gitu ya, jangan juga sampai harus menutup jalan atau apa ya, karena bukan apa itu nanti akan merugikan kita sendiri, mungkin kita rasakan sekarang tidak, nantinya kita pasti akan rasakan. Nah seperti tadi kami sampaikan ya, semuanya punya kepentingan ya, Pertamina punya kepentingan, masyarakat punya kepentingan, tetapi mari kita gabungkan kepentingan kita untuk kepentingan yang lebih baik, yang lebih banyak. Nah, kita pikirkan itu aja. Untuk Bu Lurah ada nggak tambahan Bu Lurah terkait dengan pembahasan dari Bu Lurah? Sampaikan sudah cukup. Dari Bu Lurah ya. Terima kasih Pak, Bu, Pak. Pak, saya punya orang. Itu masih orang Kamboja tuh Pak, warga Kamboja. Siapa itu? Karmono. Memang Pak Haji Karmono. Dia enggak apa-apa dijadiin jalan gitu. Karena untuk sementara ini enggak ada masalah. Pertamina mana Pertamina? Belakang. Lewat sini tembusnya memang lebih dekat dia, Pak. Ke Pertamina ke pos 3 kan ini? Iyalah, pos. Nah, kan pos 3 kan jangan becek ke sini aja. Becek kan paling tepat. Masalahnya kan jalanan Pemda kan Pak. Iya. Itu lebih bahkan ke pos sumber tiga. Kalau tadi jalanan Pemda yang mungkin kan jalannya sebelah mana kita kan sudah pernah dibahasin lagi kan, dibahasin lagi. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Gempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.